Kemana ya? Kemana orangnya? Loh, kok gak ada? Kok gak ada, bro? Loh, kok gak ada dong? Aduh, mati dong. Oh my god. Mati dah. Oke, satu udah mati. Selamat datang dan welcome to Vicky Alba. Oke bro, kembali lagi bersama saya di game Miss Survival di episode ke-10. Oke, seperti yang kalian lihat, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian. Karena di video kali ini karena di hari kemarin itu ada updatean cuy. Jadi updateannya itu semacam menara ya. Jadi menaranya ini ada di mana ya? Update-annya itu jadi ada menara sama ini cuy. Water feeder. Jadi ini semacam makanannya ini untuk Bobby ya. Namanya ini Bobby ya. Ayam, nama ayamnya itu si Bobby ya. Jadi ini ada makanannya dan juga ini ada semacam statistik ya. Jadi bisa kemungkinan besar ini kalau ayam kita tidak dikasih makan ya bisa kelaparan dan kehausan ya. Jadi kita perlu membuat ini tadi mana? Ini namanya water feeder. Jadi butuhkan ini ya. Tapi untuk video kali ini saya akan membuat ini menaranya itu mana juga. Jadi kali ini saya akan membuat menara. Oh ini, ya. Oh ini. Jadi saya akan membuat menara ya. Jadi di kemarin-kemarinnya kan memang nggak ada ya ini ya. Semacam menara ini. Oh. Watchtower-nya belum ada dan ini ada small stair, ini semacam tangga kecil. Iya deh. Jadi di video kali ini saya akan membuat ini menara dan juga saya akan pergi ke area semacam area apa itu bro? Ya area bandit ya di seberang sana ya. Di seberang sana ya dan juga saya mencari senjata untuk peluru ini cuy. Jadi saya akan mencari peluru ini pelurunya revolver, ini semacam kayak senjata peluru jadi senjatanya kayak senjata cowboy gitu ya sih. Senjatanya ini saya soalnya ada banyak ini pelurunya udah ada 20, jadi saya juga akan mencari itu senjatanya karena peluru banyak dan juga ini lihat pelaratannya ada ini. Oke, dan kali ini kita akan ke sarang bandit seberang sana ya. Dan di sini saya sengaja ini di truk saya, mobil saya ini membawa box ini ya untuk ini ya pengganti tas ya. Jadi saya sengaja bawa ini, jadi kalau tas gue penuh ya tinggal taruh di sini ya. Jadi tujuannya itu untuk kalau tas kita agak muat ya bisa taruh di situ ya. Karena mobil sini tidak menyediakan bagasi ya. Jadi saya bawa locker sama box gitu. Ini ke arah sana, ke arah seberang bandit ya. Sarang banditnya itu di mana ya? Mungkin di sini ya. Ini ada jalan ya. Kita lewati. Si rem dulu cuy. Kita berhenti, kita keluar, kita cek dulu ya. Semoga mana ya banditnya cuy. Oke. Oh ya ini kayaknya banditnya di depan ya. Oh ya ya itu kelihatan. Wush, ada yang ngontrol di sebelah sini. Wah, ada dua yang ngontrol. Oke. Mau kemana itu bro? Untung tadi gak langsung ke depan sana ya. Sini ya, jaga-jaga cuy. Itu duanya di sana. Ini mau kemana itu? Kayaknya berdiam di sana guys. Hati-hati ketahuan. Ada lagi di sana satu. Ya di sana satu ya. Dan gue kali ini akan mencoba ini bro, mencoba memakai spear ya. Spear di sini ada spear gak ya? Itu cara bikin spearnya ini mana? Stick gak ada stick cuy. Ya deh, gak nemu stick ya. Di sini, oke di sini ada satu. Itu kelihatan di depan sana ada satu ya. Ini peluru gue yang rifle ini tinggal sedikit ya, cuman 8 ini. Kita reload dulu.
cuman ada 8 ya, enggak banyak ini. Jadi enggak bisa makai begitu banyak ini. Wis. Ada 1 2. Oke, ini kita tembak kenain kepala. Oke, oh meleset cuy. meleset. Oke, dia ketahuan. Oke. ketahuan cuy. Gue terluka. Kena cuy. Dari mana arah mana dia? Oke, kita putarin. Oke, mati. Mati cuy. Oh my god. Mati dong. Oke, saya sudah hidup lagi nih, Bro. Tadi oke. Tadi itu mati ya, mati konyol ya, gak kelihatan kalau ada ada banditnya. Jadi kali ini saya akan membuat spear ya. Ini membutuhkan pisau, oke, butuh 20 menit. Semoga gak berkabut ya. Oke, udah ada satu ini kita taruh di sini, perempat. Kita akan coba ya. Kita akan test drive memakai tombak ini. Hehehe. Satunya masih ada di sini, Bro. Oke, tenang. Slow. Gak kena cuy. Oke, gak kena satunya, gak kena cuy. Oke, satunya gak kena dah. Gimana ceritanya? Ini kita tembak. Oke, hampir ketahuan. Oke, ini kita tembak satunya. Oke, satu mati. Oke. Ketahuan gue. Oke, ketahuan gue. Gak mati dong. Gak mati, Bro. Waduh. Si. Gak mati dong. Lisit. Oke, gak kena lagi dong. Oke, kita hampiri. Oke, di depan sana kita hampiri. Ini kita pakai shotgun. Oke, kesana orangnya. Orangnya kesana. Si. Slow man. Kemana ya? Kemana orangnya? Duh, kok gak ada? Kok gak ada, Bro? Duh, kok gak ada dong? Aduh, mati dong. Oh my god. Mati dah. Oke, ini kita akan telusuri jalanan ini karena di seberang sini ini ada semacam kota ya, entah kota yang dikuasai bandit entah gimana ya. Jadi pas saya off record ini saya jalan-jalan ya, ada di depan sana ini di depan semacam kayak apa ini, military base ya, tapi itu kalian lihat itu ada semacam kayak dinding-dindingnya bandit ya. Kalau dinding bandit ya seperti itu cuy. Ada ini kayak semacam seng-seng warna merah biru ya. Jadi kita akan lewatin, semoga gak ketahuan. Dan di sini ya, ini banyak rumah cuy sih. Kita cepet-cepetan, takut ketahuan cuy. Oke, dan di depan sini ini ada semacam sih, kita akan berhenti di sini. Oh my god. Waduh, udah guling. Oh my god. Oke, ya mobil gue guling lagi cuy. Oke, mobil gue guling lagi. Ini udah berapa kali ini mobil gue guling. Oh no. Ini kita item yang kita udah dapatkan ini kita taruh dulu ya. Ini makanan banyak ya. Kita akan telusuri kota area sana ya. Ini kita akan menuju di sini ya. Ini semacam entah kota yang udah dikuasai bandit ya. Ini hati-hati. Ya kayaknya kita ke arah sana dulu ya. Ini gimana? Gak ada bandit ya. Ini kita pakai perisai sama pistol buat jaga-jaga ya. Kita cek di area sini ya. Wih, ada bandit. Oke. Di sana ada bandit cuy. Oke. Di depan ada bandit ya. Mana cuy, gak kelihatan. Tapi tadi ada semacam mata ya,
tanda-tanda mata. Ini kayak gini kita lewatin di sini. Ini ada apa nih? Ada truk mobil ya. Oke, ini kita cek-cek dulu truk mobilnya. Ini di depan ada rumah ini. Di depan ada rumah, di sana awas ada bandit tadi ya. Tapi banditnya enggak kelihatan, cuy. Cuman ada tanda-tanda itu mata ya. Rumahnya banyak, ini kayaknya semacam rumah ya, kota ya. Kota yang udah dikuasai bandit ya. Iya kayaknya, kayaknya ini kita cek rumah sini. Oke, gak ada, ini kita cek sini. Ada apa? Oke, gak ada. Gak ada di sini. Oke, kayaknya gak ada zombie ya. Soalnya gak kedengeran ini, gak kedengeran suaranya ya. Ini oh my god, kok kosong cuy. Gak ada item-item ya. Iya. Oke, rumah sini kok gak ada item. Kita buka sini. Oke, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, coba gimana? Oke, kita coba telusuri mana ya. Oke, kayaknya kita coba telusuri rumah sini. Oke, sebelum itu kita save ya, cari aman cuy. Oke, sebelum kita save ini rumahnya. Gak ada bandit kan? Oke, gak ada bandit ya. Aman-aman saja, aman-aman saja. Ini mobil, oke, gak bisa diapa-apain mobil. Wih, kelihatan zombinya saya. Ada satu, ada dua. Oke, ayo, ayo, ayo. Oh, gak berani ya, gak berani maju. Ini kayaknya kita tembak sama pistol. Oh, terlalu dekat. Oke, satu udah mati. Ayo, ayo. Ini saya udah ada perisai ya. Gak takut saya ini. Tapi kalau dikeroyok ya jangan juga ya. Ini ada tiga zombie, oke? Satu lagi. Oke, mati, oke. Kena satu pukulan gue ya. Ini kita cek. Aduh, kok gak bisa dicek. Oke, nice, dapat duct tape ya. Tadi sempat kena hit ya, tadi ya, satu hit ya. Dan ini oh my god, gue butuh makan. Makan dulu ya. Oke, satunya diem ini, satunya diem ini, kita ini aja. Kita sneaky, kita tusuk dari belakang. Oke, gak ada lagi kan. Kita execute. Mamam tuh, mati kau. Oke, ada satu ya. Oke, cuman satu. Lumayan dapat makanan ini. Oke, butuh crowbar ya. Kita buka sama crowbar. Oke, ini dapat tas. Dapat tas, nice, nice. Ini tas gue langsung penuh nih. Langsung terupgrade semuanya ya. Ini kalian lihat, oke, udah penuh ya tas gue sekarang ini. Sudah slotnya sudah terbuka semua. Ini sekarang kita cek-cek ya. Ini gak bisa ditutup ya. Oke, gak bisa ditutup, takutnya ada bandit ya. Ini dapat painkiller. Ini oke, gak bisa naik ke atas ya. Kita lanjut ke seberang sana ya. Ini kita telusuri jalanan sini ya. Sambil hati-hati, takutnya ini ada semacam gerombolan bandit. Dan di depan ini ada bis ya. Bisa santai cuy, santai. Sambil lihat kanan kiri bro. Takutnya ada bandit ya kayak tadi ya. Apalagi bandit yang sniper ini, waduh, repot ya. Ini oke, ini semacam gereja, ada gereja. Oke, dan di sini gak ada apa-apa ya. Wih, saya lihat apa tadi. Oh ya, sejauh ini saya belum menemukan itu bro, yang updatean untuk hewan ya, hewan apa ya, rusa ya. Rusa tahu atau apa ya? Jadi ada updatean hewan baru lagi ya. Semacam rusa, tapi sejauh ini saya belum menemukan ya. Entah rusanya itu di area mana ya.
soalnya belum menemukan sama sekali. Ini oke, kosong semua dong, gak ada apa-apanya. Oke, ini mobil udah udah hancur ya. Ini ada locker. Oke, jam berapa sekarang? Jam hampir jam 4 ya. Ini untung aja belum berkabut ya. Cuacanya masih bagus-bagus aja ya. Dan di sini oke. Nih si gerejanya ini bisa dimasukin apa enggak ya? Oke, enggak bisa diapa-apain. Dan oh, ini apa, Bro? Wow. Dapat, Bro. Ini dapat revolver. Dapat senjata. Oke, ini senjata yang saya cari nih. Ini gimana, bingung ini dapat senjata ini. Aduh, mobilnya tadi kebalik dong. Mobilnya kebalik, ini kita ganti apa ya? Bingung dah. Ini kita mungkin ganti coklat ya. Oke, coklat apa? Oke, gak usah lah. Oke, kita mana pelurunya tadi? Peluru senjatanya. Oke, gak bisa ya sambil megang ini. Sambil megang perisai gak bisa. Mana nomor 3? Oke, ini cuy. Nomor 3. Oke, dan ini dapat revolver. Keren. Ini ya revolvernya. Saya baru dapat, jadi saya dapatkan revolver ini di semacam gereja ya. Gereja, jadi saya dapatkan itu di sana. Oke, dan ini saya belum ada peluru. Ini pelurunya ada di base ya. Oke, kita akan balik aja. Kita akan balik ya. Oke, kita udah dapat ini. Udah dapat ya. Cari aman ini, kita save dulu. Cari aman, kita save. Tadi di sana ada bandit ya. Oke, karena ini mobil gue yang tadi itu kebalik cuy, guling lagi ya, jadi terpaksa kita jalan kaki ke rumah ini. Ini terpaksa jalan kaki ya, jauh-jauh deh. Oke, kita akan skip aja ya untuk perjalanan pulangnya. Oke, selamat pagi bro, ini sekarang udah saya balik ke rumah dan ini sekarang udah pagi ya. Dan ini ada sesuatu penampakan cuy. Ini ada semacam zombie ya. Jadi ada zombie dan di kenapa ya? Ngapain ada di sini? Ini bareng sama Rasel ya. Untung aja Rasel gak kenapa-kenapa kamu ya. Oke, dia tadi bilang ngangguk ya. Tadi dia ngangguk, gak ada apa-apa ya. Ini kenapa ya kok zombinya kayak semacam sujud gitu. Mungkin kalah ya, entah gimana. Ah, kok ada zombie masuk ya? Iya, dan ini soalnya pintunya terbuka cuy. Oke, ini harinya udah pagi dan ini perkenalkan ya bro, jadi ini namanya KT. Ini saya dapatkan, saya bebaskan ini di base yang waktu tadi itu. Tadi yang kita udah mati 2 kali ya. Oke, tadi kita udah menyelamatkan ini dan beberapa item dan kita habis dari semacam itu ya, kota ya. Yang kota udah dikuasai sama bandit ya. Iya, ini udah kota yang udah dikuasai bandit. Dan ini saya sudah mendapatkan revolver ya, peluru senjata ini. Kok gak bisa? Oh, di nomor 4. Jadi ini penampakannya. Ini saya sudah ada pelurunya ya. Ini udah ada pelurunya. Ini jadi di video kali ini juga ini saya akan membuat menara ya. Jadi kita akan membuat menara ya. Menaranya itu kita cara KT lewat. Namanya KT, gak bisa dirubah ya. Ini bikin apanya dulu ya? Nih yang saya lihat itu ya di updatean Steamnya itu kita harus membuat ini dulu ya. Ini gimana ya? Oke, kayaknya kita taruh di sebelah sini. Oke, bener kan? Oke, jadi di tengah-tengahnya ini pintu ya. Ini di tengah-tengahnya ceritanya pintu. Mana pintu? Ini pintu ya, pintu. Oke, yuk ini KT. Dan kita ini statistiknya oke, cuman butuh minum ya. Kita minum, oke, minumnya udah selesai, kita akan kerja langsung. Kerja ini butuh waktu 2 jam. Semoga gak berkabut ya. Oke, udah diproses. Semoga gak berkabut. Oke, lagi kurang dikit. Oke, kurang apa cuy? Oh, kurang lock. Locknya kurang. Oke. Ini ada lock ya.
Si awas Russell, aduh nabrak. Oke, kita kurang dikit. Oke, jadi sebelah sininya jadi ini kita gimana? Kita naikkan ya. Ini wall yang biasa ya. Dan oke. Dan ini ada semacam tangga, cuy. Ini kok gimana ya? Kok saya baru tahu ya? Ada semacam tangga di sini. Kemarin-kemarinnya enggak ada ini loh. Apa mungkin update-annya ya? Dan apa ini? Soalnya saya lihat di update-annya itu cara ini digabungkan, cuy. Digabungkan mana ini? Menara. Nah, ini wooden floor-nya digabungkan di mana? Oh, kok gak bisa? Mungkin gini ya. Oke, butuh lock-nya 6, itu wood-nya 12, pakunya nail-nya berapa? Oke, 25. Nail gue sisa pas kayaknya. Tinggal butuh lock nih. Oke, kayaknya udah terpenuhi ya. Ah, ini udah ada nih, kita bikin di atas aja cuy. Takutnya pertengahan proses ini pas ini datang berkabut, aduh repot. Ini kita akan proses lanjut. Oke, butuh 2 jaman ya. Oke, itu berkabut. Untung aja tadi di atas ya. Oke. Sudah selesai ya. Namun oke, jadi ini ya. Jadi pas selesai ini waktu berkabut. Oh my god. Ide buruk dah. Ada zombie di sana. Mau ngapain dia? Jadi ini kita akan lanjut ini. Tadi bikin apa ini? Biarkan lah. Biarkan berkabut ya. Ini kita bikin tinggal towernya bagian atas ini ya. Ini butuh butuh banyak cuy. Paku nailnya ini butuh 30-an, ada butuh metal scrap, ini woodnya butuh 35. Oke, dan ini udah ada ya cuy. Ini kalian lihat ya. Kalau kita bukan di tempatnya, itu ada semacam semacam ada ini warna abu-abu ya. Semacam apa ya, cetakannya apa ya. Dan ini kita emang tidak bisa taruh jadi ini emang harus paten ya. Jadi ini sesuaikan yang ini ada gambar abu-abu itu cuy. Nah ini kita oke. Dan betul kan, ini kayaknya tangganya di sini betul. Ini butuh, kita bisa proses gak biar cepet nih biar gak berkabut ya. Oke, berkabutnya selesai, masih proses ya. Lama cuy. Berapa jam tadi ya? 10 jam ya? Iya dah. Oke, pakunya habis. Oke, habis. Pakunya kurang 28, scrapnya 12, itu wood planknya butuh 12. Itu kalian lihat ya. Jadi ini masih setengah proses ya. Ini masih masih belum selesai. Ini masih rumahnya, atapnya masih belum. Ini kita akan lanjut proses ya. Kita proses di atas aja cuy, cari aman, takutnya ada bandit atau zombie ya. Ini oke, kok gak bisa. Oke, ini keperluan oke, udah semua ya. Ini ada scrap, kita lanjut proses langsung seharian dong ya. Oke, jadi seharian saya bikin ini ya. Dan masih 40 jam. Masih 4 jam ya. Oke, malam. Oke, malam masih berlanjut. Oke, udah gelap, kelaparan gue. Oh my god. Kurang dikit 2 jam, 1 jam. Oke, kelaparan gue. Oke, gelap. Oke, selesai nih cuy, selesai. Jadi ini towernya, menaranya ya. Ini kita turun dulu ya, karena karakter gue kelaparan ya. Oke, dan sekarang jam berapa ini? Oh my god. Hampir tengah malam, ini kita tutup ya. Sebelum tutup, ini kita ambil air. Oke, kita udah makan dan minum karena ini jamnya udah udah jam 1 malam ya. Jadi ini kalau kita review towernya ini masih belum kelihatan cuy, tapi bagus cuy, pemandangannya bagus ya, kelihatan bintang-bintang cuy. Keren. Oke, kelihatan bintang-bintang ya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Sekarang udah pagi nih cuy. Itu mataharinya udah cerah ya. Jadi ini sekarang jam hampir jam 8. Jadi semalam itu kita udah menyelesaikan ini menara atau towernya ya cuy. Jadi menaranya udah selesai, tampilannya seperti ini. Dan ini kita udah mendapatkan peluru ya. Peluru. Peluru lagi dah.
kita udah ini dapatkan senjata baru ya, senjata revolver ini. Dan kemarin dan tadi malam ya, tadi malam si gue itu tidur di sini ya, jadi ini item-item saya lagi ada di sini ya, berantakan ya. Kini kita ambil-ambilin dulu ya. Oke, dan kita akan naik ya. Jadi kita itu membuat ini dulu semacam kayak wall ya. Jadi wallnya yang ini yang ada tangganya, habis itu kita bikin fondasi untuk menara ya. Fondasi penaranya ini ya, ini ya, wooden floor ya. Jadi fondasi menaranya, habis itu kita baru bikin menaranya ya. Dan ini bisa dinaikkan ya. Jadi tadi tadi malam itu kita apa itu? Kita proses. Kita review gak bisa ya karena malam, jadi gak kelihatan ya. Dan ini ada pintu cuy. Ah itu kan kalian in. Ah itu kan ada pintu ya. Jadi pintunya bisa dibuka, entah ini apa bisa disatukan ya. Iya kayaknya. Dan ini oh itu kan, jadi ada beberapa pintu. Kayaknya ini bisa bikin apa ya, semacam rumah tinggal di atas ya. Jadi ini bisa disatu-satuin ya. Tapi terlalu tinggi ya. Ini cocok kalau kita memiliki ini sniper ya. Kalau memiliki sniper enak ini, kalau buat perang-perang sama bandit ya. Jadi kita tembakin dari atas. Soalnya kalau ya pakai menara yang ini, wall yang ini aja udah tinggi cuy. Apalagi ditambahin yang menara ini lebih tinggi lagi ya. Jadi ini tampilannya ya. Dan juga saya udah ada peluru ini cuy. Ada peluru revolvernya ini. Ada berapa? 20 ya. Ini 16, 4 ya. Jadi kita akan coba reload seperti apa ya animasinya. Oke. Okay. Keren. Oke. Okay. Oke, okay, butuh 6. Isi 6 ya. Jadi isi 6 untuk peluru revolver ini. Oke. Okay. Ya seperti pistol, tapi untuk damage-nya ini saya belum tahu ya, ini seberapa sakit ya daripada pistol ya. Oke, okay, karena ini menaranya udah selesai dan kita udah dapat ini semacam senjata ya. Jadi untuk video kali ini udah ya cuy. Udah ya, jadi ini kita udah bikin menaranya. Oke, okay, dan nanti ini kita akan satukan ini wallnya ini, satukan mengelilingi rumah gue nih bro. Oke okay, cuy, mungkin cukup sekian video saya. Kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar. Saya Fikar Bambu pamit, sampai bertemu di next video. Bye bye.